Sesi latihan Timnas Indonesia U19 di Stadion Madya Jumat petang dipantau ketat oleh Menpora Zainuddin Amali. Kedatangan Menpora karena undangan Ketua Umum PSSI Iwan Bule sekaligus memberikan semangat kepada Timnas U19 menyambut Piala Dunia U20 2021. Zainuddin Amali berharap tidak akan ada insiden apapun atau cedera dengan pemain sehingga skuad Garuda tetap utuh dan tetap dalam kondisi baik. Menpora mengakui latihan yang diberikan Shin Tae-yong kepada para pemain cukup berat dan keras sehingga ada peningkatan fisik dan mental dalam diri pemain. Tetapi kalau tidak jadi pun sudah ada beberapa pilihan yang disiapkan untuk menyiapkan mereka. Pemerintah berharap puncak prestasi mereka itu ada di tahun 2021. Semua yang dilakukan, semua yang dilalui, pertandingan-pertandingan persahabatan maupun kalau Piala Asia-nya jadi seandainya, itu adalah menuju Piala Dunia tahun 2021 untuk Under 20.